Dia kerja lawyer. Lepas tu bila dah nikah, suami dia suruh berhenti kerja. Suami dia kerja biasa saja. Kerja biasa yang gaji jauh lebih rendah. Tapi suami ni kata apa pada dia? Dia kata izinkan dia untuk bertanggungjawab sepenuhnya kepada dia, untuk memberi nafkah keperluan. Dan isteri ni sanggup. Bermula dengan kehidupan yang sangat sederhana, duduk rumah pangsa yang tinggi. Saya pergi rumah dia, ya Allah, lelah saya rasa. Tingkat 3 ke tingkat 4, dengar dia anak kecil-kecil. Kat rumah bila pergi, hidup sangat sederhana. Asalnya dia dah kerja peguam, dah ada jawatan yang baik, dah ada gaji yang baik. Tapi dia kata Asma, saya redha, Masya Allah. Dan memang suami berusaha sungguh-sungguh cari rezeki untuk mencukupkan nafkah untuk saya dan anak-anak. Walaupun sederhana sangat, rumah kecil, tapi saya tengok dia sangat bahagia, sangat tenang. Suami dikata boleh dia nak bekerja semula selepas suami ini dah mampu memenuhi semua nafkah. Maksudnya dah sempurna, tempat tinggal yang baik, ada kenderaan yang baik. Dan waktu dia memula kahwin, tak ada kenderaan. Balik kampung naik bas, kan? Kejap balik kampung suami naik bas, tak ada kenderaan. Tak ada kereta walaupun ada anak-anak ni. Dan dia tak pernah menyalahkan suami, kan? Ataupun marah, tak puas hati dengan kehidupan. Allah beri dia rasa cukup, bahagia, hidupnya tenang. Masya Allah, Allahu Akbar. Dan daripada itu Allah murahkan rezeki suami ni. Sebab peniat suami ni nak menanggung nafkah, nak menjalankan tanggungjawab amanah yang dia pikul. Subhanallah, akhirnya Allah murahkan rezeki suami. Saya tengok satu-satu rezeki dapat, satu-satu rezeki dapat. Subhanallah, dan rezeki yang barakah dan membawa kebahagiaan dan kedamaian dalam rumah tangga mereka. Masya Allah. Maksudnya, kalaulah seorang suami yang nak bertanggungjawab betul-betul, isteri ni kena bersedia. Bukannya kata, bang, awak ni kan, kalau awak bagi saya semua cukup, awak bagi saya itu, awak bagi rumah yang selesa, barulah saya berhenti kerja. Tak, isteri yang solehah ini bila dia faham, bila hasrat suami nak menanggung semua ni, dia sanggup untuk menerima seadanya pemberian suami. Berdasarkan gaji saya, kita duduk rumah yang tinggi kat atas langit dulu ya. Sementara beberapa tahun ni kita balik dengan bas. Isteri terima seadanya. Subhanallah, Allahu Akbar, Masya Allah. Sebab apa? Kita memang dalam hal ini perlu bertolak ansur dan tak boleh memaksa. Dan Islam sendiri memerintahkan suami ini memberi mengikut kadar kemampuan, bukan mengikut kadar permintaan isteri, bukan mengikut kadar kehendak isteri, tetapi kadar kemampuan semampunya. Bukan sekadar kemampuan tu dan kadar malah-malah cari rezeki, tidak. Tetapi dengan bersungguh-sungguh, dan itu hasil yang didapat. Dan dia sebenarnya dah dikira, walaupun hanya makan nasi telur kicap saja, kan? Sebab itulah kadar yang mampu, dia dah dikira menjalankan tanggungjawab dengan sempurna. Dan insya Allah rezekinya akan murah, murah, murah dan barakah.